Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan rezeki, keberkahan waktu dan kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kehidupan kita dicoba dengan berbagai macam masalah, baik itu dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain, dan juga ketika cobaan itu berasal dari syaitan ataupun iblis, maka tentunya Allah sudah mengatakan iblis itu ataupun syaitan itu adalah aduun mubin, musuh yang nyata bagi semua anak Adam. Ketika kita melihat Allah menyuruh iblis ataupun syaitan ini bersujud kepada Nabi Adam, mereka menjawab bahwasanya aku lebih baik daripada Adam yang diciptakan tanah, ya, daripada Adam yang diciptakan dengan tanah hitam legam, sedangkan aku diciptakan dari api yang menyala-nyala, dari api yang menyala-nyala. Kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum ala sirat la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaran nasa syakirin. Di sini jelas bahwasanya ketika terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan ataupun iblis, maka ada perseteruan ataupun perjanjian, yang mana perjanjian tersebut Allah mengabulkan permintaan sang iblis ataupun syaitan. Namun apakah kita sanggup untuk melawan setan tersebut? Setan ini mempunyai banyak cara ataupun berbagai macam aspek yang dilakukan untuk menghalang-halangi, dan tujuannya adalah memasukkan kita menjadi penghuni-penghuni neraka. Ketika kita melihat di dalam surat Al-A'raf ini, qala fabima aghwaytani, iblis ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau wahai Allah taala menjadikan aku durhaka kepadamu, maka aku berjanji la aq'udanna lahum ala siratin mustaqim ala aq'udanna lahum ala siratika mustaqim, kami akan menduduki ataupun menghalang-halangi Bani Adam ataupun hambamu yang bernama manusia ketika mereka akan melakukan pekerjaan yang lurus. Artinya setiap Bani Adam, setiap manusia yang melakukan pekerjaan amal saleh akan selalu dihalang-halangi dan juga dibayang-bayangi dengan berbagai macam hal-hal yang membuat kita ragu untuk melakukannya. Kemudian syaitan ini mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian kami akan mendatangi mereka manusia ini, kemudian kami akan mendatangi manusia-manusia ini dengan empat jalan. Jalan yang pertama min baini aidihim, di antara kedua tangan mereka, wa min khalfihim,
dari belakang mereka, wa an aymanihim dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim dan juga dari sisi kiri mereka. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya maksud ataupun makna dari empat sisi tersebut adalah min baini aydihim, adalah bagaimana manusia itu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia sehingga kita melalaikan akhirat. Akhirat adalah tempat persinggahan kita yang terakhir. Sehingga banyak di antara saudara-saudara kita ketika sudah dininak bobokan dengan kenikmatan dunia, maka akhirat menjadi biasa-biasa saja. Padahal dunia hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Allah juga mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, dan juga wal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika persiapan akhirat ini kita tidak pernah memaksimalkan, maka penyesalan yang terjadi ketika kita sudah berada menghadap Sang Ilahi. Wa an wa min khalfihim. Cara yang kedua adalah bagaimana setan ini datang kepada manusia dengan jalan belakang. Artinya, jalan belakang ini adalah manusia sudah disibukkan dengan keadaan duniawi sehingga melupakan apa yang dipersiapkan ketika mereka berada di dunia. Ketika kita sudah diberikan jabatan, ketika kita diberikan kekayaan, ketika kita diberikan kesempatan, maka lupalah bahwasanya ketika kita di dunia ingin mempersiapkan bekal untuk akhirat. Wa an aymanihim, artinya adalah bagaimana syaitan ini membuat keraguan-keraguan kita untuk bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang yang melakukan maksiat ataupun kesalahan-kesalahan yang menjadikan itu berdosa. Lalu dengan dosa-dosa tersebut mereka bisa masuk dalam neraka jahanam. Wa an syama'ilihim, dan juga dari arah kiri mereka. Artinya sifatnya, pekerjaannya setan ini adalah ingin mengajak, membujuk, bahkan merangsang manusia untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketika di bulan puasa ini ada mengatakan wasufidatis syaitan, setan-setan itu sudah terbelenggu. Tapi kenapa kita harus terjerumus dalam pekerjaan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh dari hawa nafsu kita. Lalu dengan demikian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, kasihan sekali nasib manusia ini ketika digoda oleh syaitan ini. Lalu Allah menjawab bahwasanya ada dua jalan ketika manusia ini digoda oleh setan, mereka bisa aku ampuni, yaitu dengan kerendahan hati mereka, mereka memanjatkan doa kepadaku, dan juga dengan kerendahan hati mereka, mereka bersujud kepadaku, lalu aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa membentengi dan melindungi diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.